Mr. Abyssus, kemarin kita udah bikin unit dingin tetapi tidak kejam, dan sekarang kita bakalan bikin counternya atau kembarannya ya mungkin ya. Namanya adalah panas tetapi tidak lembut. Oke, langsung kita buat, let's go. Oke, jadi kita bakalan bikin unitnya mirip sama si dingin Mr. Abyssus. Oke, karena dia cuman beda warna doang ya. Panas tetapi tidak lembut. Tinggal kita ganti warna merah-merah. Sip, sudah jadi warna merah-merah. Dan sekarang kita kasih senjata dulu Mr. Abyssus. Oke, tunggu, ini ability kita hapus dulu ya. Oke, pertama Mr. One nemu projectile GG Mr. Abyssus. Ini dia, Throw Soul Fire. Oke, mirip sama menyala abangku, tapi beda ya Mr. Abyssus. Ini bakalan ditembak. Kalau menyala abangku itu main tinju ya. Oke, dan ini punya efek keren. Gak kena coy. Oke, jadi ini projectilnya punya efek yang keren Mr. Abyssus. Nah, seperti itu, berwarna emas jadi membara bro. Let's go. Yeah. Panas tetapi tidak lembut ya. Oke, berarti kalau tidak lembut berarti kasar ya. Oke, ini apinya kasar banget, cocok. Mr. One nemu juga ability yang membara-membara, tidak seperti menyala abangku. Namanya adalah ini, sama di True Fire. Kita bakalan tes dulu satu baris ya Mr. Abyssus. Let's go. Sama di True Fire tuh membara bro. Macam api kompor tuh. Ada bunga-bunga ya, macam Dewi Kuan Im. Alright, sudah full. Dan satu lagi senjata kita kasih Flaming Spear. Alright, biar attack speed dari ini Soul Fire-nya GG Gaming. Oke, kita kali 3. Damage-nya kita tambah jadi 20. Oke, Mr. and Mrs. ini dia, panas tetapi tidak lembut. Oke, mari kita bakar-bakar Clubber dan kawan-kawan. Let's go. Buset, kena sembur sampai ke sini cuy, apinya ya terasa coy, panas sekali. Oh my god, semuanya gosong bro. Buset, keren. Oke, ini mirip sama si menyala ya Mr. Abyssus, ini temennya lah ya. Sekarang mari kita adu sama barongsai yang bisa nyembur api juga. Let's go. Langsung terpukul mundur cuy barongsainya. Yeah, tidak bisa mendekat coy. Buset, dorongan apinya lebih kuat ya. Wow, ada yang terjun bebas ke bawah, kasihan sekali. Oke, ada lagi masih hidup. Oke, masih hidup ini Neng Lilis. Let's go, semua oke, dan akhirnya pun tewas. Nice, iya. Oke, apakah dia lebih kuat daripada dingin tetapi tidak kejam? Mari kita cari tahu lawan uni-uni 24 ability. Kita tes lawan Shogun. Let's go, Shogun selingin slasher. Oke, tembak apinya. Keren ya, apinya kayak lagi keluar dari ini cuy, spear-nya ya. Oke, membara bro. Tapi kalau maju deket jadi nggak kena coy. Ini percuma apinya kalau unitnya deket ya. Oke, hajar bro. Buset, kedorong gak? Kena. Oke, kena di sini cuy. Mana dia? Oke, langsung ngeluarin Hurricane Slash. Bager terus mas bro. Ikuzo. Jangan main-main di pom bensin coy, nanti kebakar meledak. Oke, balik lagi kena Hurricane Slash. Come on, didorong. Iya, dorong. Wah, ditangkis cuy ini projectilnya. Iya, Hurricane Slash lagi. Wah, ini apinya gak panas kah? Gak mati-mati coy, ini si Shogun. Buset dah. Wow, oke, bakar-bakar mas bro. Gila sekali, dan selesai. Wow, panas tetapi tidak lembut, kalah. Wow, gila cuy, Shogunnya sampai berapi. Kita tes lawan tinjuan berapi. Ayo Dragon Warrior, maju bro. Gak bisa mendekat cuy. Waduh, kedorong. Ah, kamu yang mendekat, goblok banget. Kamu kena tonjok mah nanti. Wah, kena tonjok langsung mati. Apakah dia nasibnya bakalan seperti si dingin tetapi tidak lembut? Dingin tetapi tidak kejam, sorry. Ketuker. Oke, kita panggilin ini. Tendangan berapi, ayo. Come on, pemecah kepala. Oke, mundur. Aduh, kedorong ya. Apinya berbahaya, bro. Membakar. Dan tendangan sudah diaktifkan. Bersiaplah kepala. Oke, kena kepalanya, cuy. Bye-bye. Haki gendeng. Ayo, haki gendeng. Wow. Ternyata itu shield, Mr. MC. Siap bola-bola tadi, cuy. Itu ada pedang yang terpental, cuy. Tapi ada pedang susulan dan dia masih hidup juga. Wow. Oke, maju. Haki gendeng. Come on, Ikuzo. Wah, tidak bisa mendekat, cuy. Dia kuat juga, cuy. Bisa menahan 2 stack dari pedangnya Haki gendeng. Wow. Oke, jarang-jarang ada yang bisa bertahan, cuy. Oke, didorong lagi. 3 kali lo bayangin, cuy. 4 kali. What? Buset, 5 kali, cuy. Masih hidup juga. Wow. Kuat. Oke, tetapi damage-nya tidak kuat ya, Mr. Miss. Ya, oke. Kita tes lawan pemecah bijiks. Let's go, pemecah bijiks. Oke.
Mr. One rasa pemecah biji tidak bisa mendekat Mr. and Mrs. tapi dia sendiri yang mendekat ya. Jadi mohon maaf. Oke, waktunya menendang pemecah biji. Akhirnya panas tetapi tidak kejam Win. Panas tetapi tidak lembut Win. Dan kenapa pemecah biji menjadi tengkorak? Kalian dengar ada suara ledak-ledakan Mr. and Mrs. pasti dia menang. Cueweweu, cueweweu. Alright. Akhirnya Mr. and Mrs. dia bisa menang juga. Yeay. Tidak seperti dingin tetapi tidak kejam ya. Oke, lanjut kita tes lawan assassin. Gesit dari landfall. Ayo gesit. Maju gesit. Gesit. Waduh, kenapa gesit duduk di situ? Wah, dibakar cuy. Gesit. Ikuzo. Gesit menjadi kuning everybody. Tidak bisa mendekat. Kenapa jadi kamu? Oke, mereka tukar posisi cuy. Oke, gesit. Gesit membara everybody. Come on, mana sih gesit cuy? Gak kelihatan coy semburan apinya. Dan gesit juga menjadi tengkorak. Assassin pertama kita gagal Mr. and Mrs. melaksanakan misinya. Oke, lanjut ada si penciduk. Let's go penciduk. Apakah bisa diciduk Mr. and Mrs.? Ayo. Dan ding dang ding dong. Apakah dia bisa masuk dalam bola-bola ini? Ayo. Oh, bisa. Oke, bisa masuk Mr. and Mrs. Berbahaya coy. Aciu, cerut. Belum juga kena Mr. and Mrs. Oke, didorong secara pasai Guzo. Hati-hati. Assassin kita punya damage kali 9999. Kalah coy. Oke, selanjutnya anak buah si penciduk Shadow Assassin. Let's go Shadow Assassin. Alright, Shadow Assassin belum pernah kalah sejauh ini sama unit-unit baru kita ya Mr. and Mrs. Oke, langsung teleport. Oke, aman Mr. and Mrs. Ayo Shadow Assassin. Kalah coy. Oke, ada assassin lagi, Cyber Assassin. Let's go Cyber Assassin. Langsung ke belakang bro, berbahaya. Cepreng. Berhasil dikalahkan. Easy gaming. Lanjut. Ada Shogun Assassin. Let's go Shogun Assassin. Maju bro. Oke, ditangkis cuy. Let's go maju Shogun. Good. Mana si Shogun bro? Dia bertahan. Dia menembus api. Dia kuat cuy. Let's go. Kena dark. Dia kena slash dan langsung mati. Kalian lihat itu backgroundnya api cuy. Dia menembus api itu. Bayangin ya. Ada Babang Jamin. Ayo Babang Jamin. Goyang par. Goyang. Oke, mengeluarkan tembok. Temboknya dibakar, coy. Wah, lah. Oke, tapi Babang Jamet kena api di sini dan dia kebakar. Alright, let's go. Kena geprek tapi masih aman. Let's go, dorong-dorong Babang Jamet. Berbahaya Babang Jamet tidak bisa mendekat. Oke, membangun tembok lagi dan kena geprek. Kayaknya ini di luar jangkauan tembok besar bisnis. Oke, dan Babang Jamet kemudian masih kebakar. Cepet. Oke, masih aman coy. Babang Jamet, let's go Babang Jamet. Come on, gue dorong mulu. Hati-hati keluar map coy. Oke, let's go Babang Jamet. Kalah, dia menjadi tengkorak. Kuli, si tengkorak membawa ini adonan semen. Adonan semen, tuanya men coy. Oke, lawan kampret. Oke, ini kampret bisa menang sih. Maksudnya lawan kampret ya. Oke, karena kampret ini sangat lemah pas jadi kelelawar. Dan dia masuk dalam api-api menjadi kampret bakar. Sudah jelas. Oke, ini dia. Ada Jin Iprit. Oke, Jin Iprit, let's go. Jin Iprit sama kayak menyala abangku jurusnya Mr. Mrs. Tapi versi light ya. Sangat light sekali. Oke, beda jauh sama menyala abangku besarnya ya. Oke, dan mari kita lihat saling beradu api itu arahnya kemana bro. Udah mati cuy, tapi ini panas bro. Lanjut ada Dragon Man yang bakal nyemburin api. Ayo, mana napas apinya bro? Dragon Man. Wow, ability nggak aktif cuy. Wah, ini parah sih. Oke, come on. Waduh, sepertinya dia bakalan kalah ini si Dragon Man. Wah, ngebug nih. Ability-nya nggak aktif coy. Ya, penonton kecewa. Oke, kita tunggu aja sampai mateng ya. Let's go. Dan sudah matang. Ini bukan mateng lagi sih. Tulangnya aja mah dagingnya hilang sih. Kita tes lawan Estros. Panas lawan dingin lagi. Oke, come on Estros. Membekukan. Oke, numpang lewat aja dia ya. Oke, Estros turun. Estros, mana sih Estros ya? Estros mana? Oh, udah di dalam sini dia. Oke, main masuk aja kamu bro. Oke, lelehin si Estros. Let's go. Estrosnya turun lagi. Wow, Estrosnya jadi kuning cuy. Es tapi kuning ya. Oke, ini berarti es rasa mangga.
Jadi kuning dia ya. Yeah, come on. Astros kalah, bro. Lumayan nih GG juga. Oke. Ada pembocor kepala. Oke, ini jarang banget kita mainin ya. Pembocor kepala. Let's go, pembocor kepala. Bocor tuh kepala, cuy. Kena tusuk dari atas ya. Tapi dia masih hidup kayaknya. Dia punya shield. Let's go. Dibakar. Kok mati juga ternyata, coy. Alright, lanjut. Igni Emperor. Let's go, Igni Emperor. Sama kayak pembocor kepala jurusnya ya. Oke, maju Igni Emperor. Ngelag, cok. Banyak banget ini. Oke, selesai ternyata. Ada Anti Sensei. Let's go, Anti Sensei. Teleport Anti Sensei. Keprank. Ayo. Ini jarak dekat berarti di luar jangkauan api-apinya ya. Di luar jangkauan nggak kena, cuy. Oke, dan pemenangnya sudah jelas Anti Sensei. Selanjutnya Padam Adikku. Let's go Padam Adikku. Alright, jangan kasih mendekat si Padam Adikku. Nanti ability-nya aktif, coy. Oke. Api merah lawan api hitam. Oke, kita lihat siapa pemenangnya. Maju, bro. Aduh, aktif lah ini ability-nya si Padam Adikku. Dan apakah dia bakalan selamat? Dan dia mati. Ya, lawan adiknya aja kalah. Apalagi lawan abangnya ya. Sang menyala abangku. Oke, mari kita lihat kekuatan api siapa yang lebih kuat. Let's go. Langsung terbang ke atas. Menyala abangku. Wow. Tewas Isranisis ya. Oke, lebih kuat apinya si menyala abangku ternyata. Alright, lanjut. Ada ilmu padi abangku. Oke, ini dia sepuh. Oke, sang sepuh mengeluarkan ability dan si ini dia tidak bergerak. Oke, waktunya melompat. Maju, bro. Ikuzo. Lompat-lompat, coy. Dia ada mati. Cepet banget, coy. Oke, lawan saudaranya ya. Kita lihat siapa yang bakalan menang. Dingin atau kepanas. Dan mari kita mulai. Let's go. Ayo, dingin tetapi tidak kejam. Kalahkan panas tetapi tidak lembut. Oke, dia kebakar, cuy. Dingin. Iya, menjadi terbakar, bro. Oke, dan yang panas-panas, dia menggigil kedinginan. Oke, dibakar terus-terusan, cuy. Waduh, udah matang, bro. Oke, dingin tetapi tidak kejam kalah. Dia masih tidak kejam, Mr. and Mrs. Oke, Mr. and Mrs. Thank you semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan subscribe. Next, kita bikin unit apa lagi? Request aja di kolom komentar, oke? Yang paling banyak requestan yang kita bakalan buat. Thank you semuanya. See you in the next video. Bye-bye.